yang telah mentubuni kerajinan gerabah ini ya sejak kita sudah berkeluarga dan kita sudah punya anak, mau cari kerjaan ya kita tidak punya kepandaian, kita terpaksa menekuni industri gerabah ini. Jadi ya istilahnya kita menyambung sejarah orang tua. Ya kita mulai tahun 71, mulai kita menikah dengan ibu itu, terus kita menekuni usaha gerabah. Ya istilahnya kita berusaha ya ada pasang surutnya. Ternyata sampai sekarang juga alhamdulillah bisa lancar dan bisa langsung kita untuk kebutuhan ya istilahnya untuk lingkungan, untuk kebutuhan apa-apa, ternyata hasilnya juga dari kerajinan gerabah. Ada 4 RT mas, RT 9, 10, 11 sampai 12. Ternyata juga tidak mendekuni gerabah semua. Ada yang petani, ada yang pegawai negeri. Ya istilahnya di sini itu masyarakatnya juga guyub rukun lah. Istilahnya saling pengertian dan apa ya istilahnya saling menghormati sama warga. Dan kita hidup di desa ini juga tidak lain, juga kita saling bergotong royong, kita saling mengisi, saling pengertian. Waktu dulu kita mulai menekun itu cuma dengan istri, cuma dengan keluarga dan dibantu anak-anak. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah bisa punya ya istrinya karyawan 4. Itu istilahnya tiap hari ya juga bikin dengan kerja borongan. Ya istilahnya kita itu ya bekerja cuma di lingkungan kita ya, tetangga kiri kanan. Dan kita alhamdulillah sampai sekarang bisa lancar. Proses pembuatan gerabah itu mas, dari tanah liat, dari sawah itu kita ya istilahnya ada penyetor satu kol itu ya sekarang 80.000, dan langsung ada tenaga yang istilahnya membuat dari tanah itu ya pekerja itu ya istilahnya dikentelin atau di paculin sampai dia bisa lengket, langsung dimasukkan ke molen. Molen digiling sampai 2 kali gilingan, itu baru bisa jadi bahan jadi dari bahan pokok dari bahan gerabah itu. Lantas itu bisa diproduksi, kita tinggal maunya produksi apa. Di sini produksi gerabah itu
banyak mah macamnya, ada lebih dari 10. Ada dari mulai Anglo, Wali, Wajan, Lemper, Kendil, juga ada yang seperti pot, seperti keramik-keramik juga, dulu juga ada, tapi sekarang tidak ada. Anak saya ini laki-laki semua, jadinya tidak ada yang mewarisin bikin pesajen ini. Yang bisa mewarisi hanya anak-anak perempuan. Kalau Anglo itu sepertinya sekarang yang terkenal itu termasuk itu pembakaran sate. Ya istilahnya pembakaran sate itu kalau tidak pakai anglo atau areng, itu kalau tidak pakai bahan dari tanah, kebanyakan ya juga dari, ada yang dari kaleng atau dari besi, tapi kebanyakan ya rata-rata di daerah kita itu kalau warung-warung sate itu termasuk memakai produksi anglo dari kerajinan kita itu mas. Kalau kendil mas yang di sini itu istilahnya kebanyakan untuk itu mas, wadah ari-ari orang yang melahirkan itu kebanyakan di sini tuh. Jadi kalau seperti kendil di sini kebanyakan juga dibutuhkan oleh rumah sakit untuk tempat ari-ari gitu. Kalau yang lain seperti wajan itu mungkin ada ya, kebanyakan pengrajin empeng itu juga membutuhkan wajan dari sini untuk menggarang dan bisa di apa ya, bikin pink istilahnya begitu. Kalau kuali itu juga ada yang istilahnya untuk merebus jamu-jamu itu mas, jamu ramuan untuk godokan itu juga bisa dari tempat kita ini. Juga lain-lainnya seperti pot itu juga untuk menanam bunga-bunga, seperti pas itu ada yang untuk tempat untuk rokok itu mas, apa istilahnya, asbak. Ini juga dulu juga dibikin di sini, tapi sekarang kayaknya sudah tidak ada.
Kalau masalah pembuatan nasi itu dari yang saya terangkan dari molen tadi, kita menghendaki membuat apa. Jadi mungkin pembuatan itu ya juga tidak begitu sukar, soalnya pengrajin ya ingin bentuk apa sudah bisa. Jadi ada yang bentuk seperti kuali, seperti kendil, itu langsung ada yang istilahnya di sini juga bisa mas, yang istilahnya dua model atau dua jenis itu bisa kita yang buat, kita yang halus atau yang kasar. Cuma kita yang halus itu kita memerlukan tenaga untuk memoles, itu ya tidak begitu lama prosesnya. Lantas kita poles, langsung dipoles sudah jadi, kita langsung kita bakar. Bakarnya juga enggak begitu lama, kira-kira 4 jam sudah matang atau sudah kelar. Kelas SD bisa bikin kerajinan empluk, kendi, sama jodok, tuplak, dan ini namanya sajen pengantin sejak masih SD kelas 4 sampai sekarang nih, sampai besar sekolah tetap aja saya bikin kerajinan ini dan sampai. Ya istilahnya hampir seluruh Jawa produksi kita itu ada di rumah. Tapi sekarang ya kebanyakan ya cuma sekitar daerah ini aja. Ya dari Surabaya, dari Malang, dari Solo, Semarang, Jakarta. Masalah hasil kerajinan gerabah kita nih mas. Dari dulu kita pemasarannya luas mas. Sampai ya istilahnya daerah kita sekitar Solo, Semarang, Yogyakarta, sampai Jakarta, juga Surabaya, Banyuwangi. Ya istilahnya hampir seluruh Jawa produksi kita itu ada di rumah. Tapi sekarang ya kebanyakan ya cuma sekitar daerah ini aja. Ya dari Surabaya, dari Malang, dari Solo, Semarang, Jakarta.